Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibacakan inilah komentar yang pertama. Kenapa Leomord menunggang kuda cuma sebentar? Sebentarkah? Iya bang. Tapi itu masih mending loh mbak, karena kuda dari Leomord mampu bertahan sampai beberapa detik. Ya, meskipun masih lama durasi naik odong-odong sih. Tapi biar gimana pun juga, Barbie atau kuda dari Leomord memiliki durasi pemakaian yang lebih baik daripada motor keren milik Alucard yang hanya dipakai saat entrance dan juga saat melakukan recall saja. Kenapa begitu bang? Ya, mungkin Alucard tidak ingin motornya kotor ataupun rusak, jadi dia menggunakannya seminimal mungkin. Tapi ya percuma juga ya, motor bagus tapi jarang dipakai. Oh ya, tadi kan sempat bicara soal Leomord. Dan saat saya cek komentar lain, ada yang tanya begini. Bang, masih berbahaya mana Leomord atau kudanya? Dan kayaknya itu adalah pertanyaan yang udah jelas jawabannya. Karena tentu saja, Leomord sebagai ksatria penunggang kuda, udah pasti lebih berbahaya daripada kudanya. Damage yang dihasilkan Leomord pun lebih banyak daripada damage kuda Leomord yang nyeruduk saat dipanggil. Tapi damage Leomord jadi bertambah saat menaiki kuda bang. Ya kan kombinasi serangan. Jadi saat dalam mode ultimate, serangan yang dihasilkan bukan dari Leomord maupun kudanya saja, melainkan gabungan dari Leomord dengan kudanya. Berarti kudanya Leomord tidak berbahaya. Untuk berbahayanya sih relatif ya. Tapi yang jelas, kuda Leomord tidak lebih berbahaya daripada Leomord. Beda lagi kalau Munton ngasih revamp ke kudanya Leomord, biar makin GG kayak misteri. Kalau udah gitu, pasti dia bisa menendang jauh hero lawan sampai meledak. Oke, next, komentar selanjutnya. Bocor, bocor, bocor. Bocor apanya? Mungkin atap rumahnya. Iya sih, sekarang lagi musim hujan lebat. Jadi buat kalian yang atap rumahnya bocor, segera tambal dengan cat anti bocor atau minimal sediakan baskom buat menampung air yang jatuh. Tapi kok bahasannya jadi melenceng gini ya? Apa pilih komentar baru lagi bang? Gak usah mbak. Karena bicara soal bocor, maka di video kali ini kita akan membahas para bocoran skin dengan tampilan dan animasi keren yang akan segera dirilis. Lalu siapa saja hero-nya dan seperti apakah tampilan skinnya? Mari kita simak inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Bruno Firebolt sempat diberikan nama Thunderbolt, namun pada akhirnya diubah oleh Munton menjadi Firebolt karena nama tersebut dianggap paling pantas. Dan tampilan dari Bruno ini memiliki efek api yang keluar dari tubuhnya saat melakukan pergerakan yang super cepat. Skin Bruno Firebolt ini merupakan skin epic pertama dari Bruno yang rencananya akan dirilis pada tanggal 17 Maret tahun ini. Udah tinggal beberapa hari lagi ya. Guinevere Lady Crane, skin epic pertama untuk hero populer Guinevere yang akan dirilis sebagai skin epic time limit alias skin lucky box. Buat kalian yang tidak berniat memiliki skin ini lumayan sih, bisa dapat satu kali spin gratis. Tapi buat player yang ingin memilikinya harus merogoh kocek yang lumayan untuk mendapatkan skin dari lucky box. Lalu dilihat dari tampilannya, skin dari Guinevere ini memiliki tema tampilan crane. Yang konon sebelum tampilan ini dirilis, Munton sudah pernah merilis skin crane yang lain yang diberikan kepada Estes dengan nama White Crane yang kemudian dijadikan sebagai skin season yang ke-8.
Jadi ada kemungkinan selain Estes White Crane dan juga Guinevere Lady Crane, Moonton bisa saja merilis skin dari hero lain yang akan diberikan skin dengan tema Crane. Lashley Lethal Lady. Inilah skin yang udah fix dipilih oleh Moonton sebagai skin Starlight bulan depan. Ya, meskipun mendapat banyak sekali hujatan, namun hal tersebut tetap tidak menyurutkan niat Moonton untuk merilisnya. Awalnya diperkirakan efek entrance-nya tidak akan beda jauh dari entrance skin normal milik Lashley. Namun karena skin Lethal Lady adalah skin Starlight, maka tampilan entrance-nya diganti. Ya, walaupun efek entrance-nya tergolong singkat sih jika dibandingkan dengan entrance skin lainnya, karena cuma nendang sasaran, melompat dan menebak sasaran tersebut. Udah gitu aja. Namun tetap aja skin ini masih recommended buat para player Lashley. Wanwan Shoujo Commander. Sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, Wanwan itu sebenarnya dari ras apa ya? Dia memiliki tubuh manusia, tepatnya gadis remaja pada umumnya, namun memiliki ekor layaknya kucing ataupun ekor harimau asli. Namun tetap aja, Wanwan bukanlah berasal dari ras Leonin seperti Nana dan juga Harit. Dikarenakan ras Leonin pasti memiliki tubuh yang lebih pendek, ekor hewan serta memiliki telinga yang mirip sama kucing. Kalau Wanwan ini hanya memiliki ekor yang mirip sama kucing, selain itu tidak ada kemiripan lainnya. Telinga dari Wanwan pun sampai saat ini masih menjadi pertanyaan, apakah mirip sama manusia atau justru seperti ras Leonin. Hal tersebut masih dipertanyakan karena rambut dari Wanwan selalu menutupi telinganya. Dalam tampilan skin terbarunya ini, Wanwan berpenampilan layaknya suatu agen khusus dengan wajah yang imut, dengan rambut putihnya, ekor abu-abunya, senjata panah lemparnya, dan juga ada yang ketat namun bukan persaingan. Oh ya, skin Shoujo Commander milik Wanwan ini adalah skin elit. Beleric the Deep One. Setelah mendapatkan revamp tampilan dan juga skill beberapa bulan yang lalu, Moonton kembali memberikan skin baru kepada Beleric dengan tema monster laut yang bernama The Deep One atau makhluk yang hidup di kedalaman. Skin baru dari Beleric ini nantinya akan diberikan tipe skin spesial. Oh ya, skin ini memiliki kemiripan tampilan dengan skin elite dari Tamus yang bernama Liquid Fire. Selain memiliki warna dominan biru, tampilan dari Beleric The Deep One, jika dilihat dengan seksama, memiliki desain kepala yang sangat mirip dengan Tamus Liquid Fire. Cuma bedanya kalau Tamus pakai ekspresi mulut yang terbuka, dan si Beleric ini mulutnya tertutup. Natalia Esport Girl. Inilah skin spesial pertama dari Natalia, yang dibuat berdasarkan event kontes pembuatan skin hero yang diadakan tahun lalu, dan Natalia terpilih sebagai pemenangnya dengan nama skin Esport Girl. Tampilannya cukup keren dan juga stylish, meskipun ada beberapa perubahan dari tampilan desain awalnya, seperti nama skinnya yang awalnya cyberpunk menjadi Esport Girl, warna jaketnya yang awalnya hitam menjadi ungu, lalu penghilangan tulisan di beberapa bagian, seperti you can see me pada samping lengannya dan kata legends di belakang jaketnya. Namun di samping itu juga, Moonton memberikan sedikit buff kepada tampilan Natalia ini. Agar saat dilihat dari samping Natalia tidak tampak rata, maka Moonton memberikan sedikit buff, biar tampilannya jadi lebih enak untuk dipandang. Dan kabar baik dari skin ini adalah, Moonton memutuskan untuk merilis skin Esport Girl terlebih dahulu daripada skin Grim Strangler. Lolita Special Op. Inilah skin purkes termurah di season 16 mendatang, karena hanya dengan mengeluarkan 50 diamond kalian bisa mendapatkan skin ini. Namun karena harganya terbilang cukup murah, jadi tidak heran jika tampilan entrance dari skin ini akan tampak sama dengan pergerakan entrance dari skin defaultnya. Karena pada dasarnya, skin dari Lolita ini memiliki tingkatan yang sama dengan skin normal, namun dengan harga yang terbilang cukup murah dibanding skin normalnya. Tapi skin dari Lolita ini adalah skin yang limited atau terbatas, yang hanya bisa didapatkan pada saat season ke-16 saja. Atlas Reactor Core. Skin normal dari hero baru yang bernama Atlas yang rencananya akan dirilis pada tanggal 20 Maret.
Sebelum memutuskan untuk membeli skin ini, pastikan kalian bisa menguasai hero Atlas terlebih dahulu. Oh ya, dikarenakan Atlas akan dirilis pada tanggal 20 Maret, maka lore atau kisah dari hero Atlas kemungkinan besar akan dirilis sekitar tanggal 15 sampai dengan 18 Maret. Dan kayaknya, Moonton akan menyajikan kisah dari Atlas dengan video story. Nah, itulah tadi beberapa skin baru dan keren yang akan segera dirilis oleh Moonton. Jadi buat kalian yang tertarik dengan salah satu skin tadi, segera siapkan diamond mulai dari sekarang, terutama buat para skin limit yang hanya dirilis dalam jangka waktu tertentu. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Dan juga mohon dukungan serta subscribe-nya untuk channel Orispo TV, karena akan ada giveaway setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.